bonding sama teman-teman yang lain, jadi lebih nyaman sama yang lain, jadi mengerti sama lain. Di sini juga kita jadi ngerti ini ya, ngerti keadaan-keadaan di luar kota dan jadi lebih lebih hati-hati gitu ya, dan juga jadi apresiasi dan bersyukur. Dan tadi misal kayak belajar metik cabe, belajar metik kol, ini belajar memanjat sawah juga sama belajar nanam padi kan. Pelajaran apa sih yang didapat dari sini? Yang paling saya rasa sih di sini kedisiplinan sih, Pak. Kayak misalkan nggak boleh telat, itu tuh penting banget di sini. Karena bakal dapat hadiah gitu kan kalau misalkan kita disiplin. Ini setelah belajar di sini gimana? Mau diterapkan atau enggak? Apa? Mau diterapkan enggak setelah belajar di sini? Ya pastinya harus banget lah diterapin. Soalnya di sini tuh kan belajar hal-hal yang positif banget.